dari bahasa Jerman, melintas. Kalau bahasa Sunda, kareus. Kareus itu berarti apa? Kebanggaan. Sebenarnya kita kan mulai bulan Maret awal, ya. Kita per bulannya cuma 10-15 frame karena kita lebih ke detail custom and matte, deh. Jadi tidak bisa banyak, tapi alhamdulillah dengan lonjakan permintaan ini kita menambah tenaga kerja. Tenaga inti 6, tapi kita membuka vendor ke industri rumahan, teh. UKM yang rumahan. Itu kurang lebih kita membuat par-par kecil ada 30 artikel lebih. Ya kali kan lah, misalnya kita satu artikel membutuhkan dua tenaga kerja, kali kan 30 lebih. Teh. Itu kita bentuk vendor-vendornya, teh, partner kerja kita gitu. Teh. Jadi kita langsung memberdayakan industri rumahan. Teh.